Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di Bulan Channel Meda TV Politron. Kerusakan gambar berbayang. Mari kita bongkar casingnya. Setelah terbongkar, kita cek tegangan LC1 maupun LC2. Kita cek dengan ohmmeter posisi DC. Dan kita tempel probel hitam ke ground, probel merah ke tegangan LC1 maupun LC2. Ini terukur min 10, kadang plus 28, nggak menentu naik turun. Ini yang mengakibatkan TV Politron berbayang pada tampilannya. Dan untuk mengatasinya, kita nanti suntik saja tegangannya pakai trafo kit modul step up. Ini pada video saya sudah pernah saya upload tentang review trafo step up. Ini berfungsi untuk menaikkan tegangan, misalnya dari 5 volt ke 10 volt dan seterusnya. Sebelum kita pasang, kita copot resistor jalur LC, kedua resistor, dan kita pasang. Untuk cara pemasangannya, ini untuk cara pemasangannya, kita ambil tegangan dari power supply atau regulator TV Politron 12 volt. Kita hubungkan ke modul input. Ini kabel merah. Sementara yang hitam kita hubungkan ke ground. Ini kita tes ke output, untuk yang merah ke output, yang hitam ke ground. Didapat 15 volt. Makanya untuk menghidupkan LC, tegangan yang kita perlukan 14 volt, jadi kita harus memutar tripod untuk mengecilkan sampai tegangan yang keluar di output 14 volt. Setelah nanti tegangan 14 volt sudah didapat dari pin output, kemudian output kita hubungkan ke jalur LC1 dari LCD TV Politron. Tegangan harus 14 volt. Dan ini sama saja kita mengakali, dan TV ini sebenarnya sudah cacat. Biarpun hidup tapi cacat, pincang, dan mungkin hanya tidak bertahan secara lama. Dan pin in output ini kita hubungkan ke pin LC pada LCD, dan kita coba nyalakan TV-nya. Dan ternyata TV tidak berbayang,
Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.